Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku membuat video dakwal lagi yang sesuai dengan di TikTok gitu ya. Mungkin sekarang emang lagi viral, jadi aku mau bikin video dakwal yang estetik itu, yang lebih ke apa ya, yang lebih keindahannya gitu loh, biar orang itu juga enak ngeliatnya. Jadi caranya mudah banget. Kalian tinggal buka Google dulu, terus kalian ketik di sini save home, terus kalian download video yang udah kalian salin tautannya. BTW di sini aku udah nyalin tautannya, jadi aku tinggal nempelin aja. Dan aku downloadnya juga dari Instagram, guys. Oke guys, ini udah di-download, terus kita langsung masuk ke aplikasi CapCut-nya. Satu, kalian pilih yang new project, terus kalian pilih video yang tadi udah kalian download ya guys. Aku pakai download ini. Terus setelah itu di sini kalian pilih format, terus kalian pilih yang 9:16. Nah setelah itu kalian klik videonya, terus di sini kalian cari edit. Nah di sini kalian cari yang crop. Ini kalian potong kayak gini ya guys. Pokoknya nanti kalian kayak pasin aja gitu deh. Nah setelah itu kalian pilih canvas. Di sini kalian pilih yang color ya. Nah di sini aku pengen pakai warna yang ini guys. Nah setelah itu kalian klik yang tanda tambah, terus kalian pilih foto yang udah kalian download ya. BTW di sini aku pakai background yang ini. Setelah itu kalian ketik tulisannya di sini guys, biar lebih tambah ada efeknya. Di sini kalian pilih efek. Nah di sini kalian pilih yang video efek. Di sini kalian cari yang retro ya, yang retro. Kalian pilih yang efek berdebu begini. Nah itu kalian klik aja, terus kalian pasin dengan videonya ya guys. Setelah itu kalian pilih yang tambahkan audio. Nah kalian pilih yang tulisan extract. Nge-extract musiknya itu dari video guys. Di sini aku pakai video yang ini ya guys. Jadi kita import suara aja. Nah jadi kayak gini kayak. Jadi yang bagian sini kalian klik aja audionya. Setelah itu kalian pilih yang split. Kalian split dulu. Nah kalian pilih yang kedua ini. Terus kalian pilih yang volume. Ini kalian kecilin ya guys. Jadi mungkin 15 cukup. Jadi ini 15 volumenya. Terus yang ini kalian klik volume lagi. Ini kalian kecilin 58. Jadi hasil tuh kayak gini guys. Nah karena ini sampai di batas ini doang, terus kayak nggak ada lagi di ujungnya, jadi kalian klik aja, terus kalian pilih yang fade. Nah di sini kalian pilih yang pudar keluar ya, durasi pudar keluar, kalian giniin gitu. Nah jadi yang ini tuh jadi kayak keluar gitu guys. Kata Allah, jangan pernah merasa ini pada yang begitu kamu ahli. Kalian ekspor ya guys, ini yang ada tanda panah. Terus kita tunggu aja. Oke guys, setelah itu kalian pilih TikTok ya, kita masuk ke aplikasi TikToknya. Oke, BTW ini TikTok pribadi aku, kalau misalkan kalian mau follow tinggal salin aja tautan yang di atas. Udah tambah. Nah, kalian unggah yang video tadi itu. Nah kalian pilih yang hashtag ya. Terus setelah itu kita posting. Sebelum posting kita baca bismillah guys, biar bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, ini udah diunggah dan hasilnya kayak gini ya. Kalian tadi Oke guys, itu adalah tutorial bagaimana cara kita membuat video yang estetik gitu ya. Semoga kalian suka dan bermanfaat dengan videonya. Don't forget like,
komen kalau misalkan video ini bermanfaat dan kalian share ke siapapun, ke teman-teman kalian boleh, dan yang pastinya adalah subscribe. See you next time, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.